Akan membacakan penetapan berita acara hasil pemilihan pelayan khusus dan juga nanti sebentar ada pelantikan, itu berarti penetapan ini juga bagi mereka yang ditetapkan sebagai komisi kategori anak sekolah itu dan kelengkapan di kolom. Gereja Masih Injili di Jepang, Jemaat Bethlehem Arai, nomor SK01 tahun 2010. Penetapan berita acara hasil pemilihan pelayan khusus. 1. Raymond Edkin Rarung, tempat tanggal lahir Manado 24 November 1973. Dari kolom 1, jabatan sebagai penatua, tempat dan tanggal pemilihan Orai Heights 302 tanggal 23 Januari 2010. Kedua, Martin Medi Lintang, tempat tanggal lahir Manado 24 Mei 1973, kolom 3, jabatan penatua, tempat dan tanggal pemilihan Orai Heights 302 tanggal 6 Februari 2010. Nah, selanjutnya David Stephen Hanimawuntu, tempat tanggal lahir Kema 23 Juni 1982, Kompel ke Anak Sekolah Minggu, jabatan sekretaris penunjukan. Keempat, Chris Maya Sandi Ponto, tempat tanggal lahir Balikpapan 28 Desember 1991, Kompel ke Anak Sekolah Minggu, jabatan asisten bendahara penunjukan. Dan di kolom 4 ada koordinator Pombapa Billy, Bapak Billy Moninka, tempat tanggal lahir Lembean 6 Agustus 1974, kecuali komisi dan kelengkapan di kolom calon penatua akan ditentukan nanti. Setelah para calon penatua ini ditetapkan dan juga telah dibacakan surat penetapan penunjukan bagi beberapa anggota-anggota komisi, baik di Kompel ke Anak Sekolah Minggu dan Bipra di kolom. Maka pada saat ini di hadapan kita telah berdiri, dan agar lebih nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara pemilihan, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi syamas dan penatua? Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Berjanjikan saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara-saudara sebagai syamas dan penatua dengan rajin. Sebagai penatua dengan rajin dan setia sebagaimana peraturan dan ketentuan yang diakomodir dari tata gereja Gemini, dan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam pelaksanaan tugas saudara-saudara. Pada calon penatua Raymond Edkin Rarung, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Tuhan kiranya mendengarkan dan memberkati jawaban saudara. Saudara calon penatua Martin Medi Lintang, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin.
Tuhan akan memberkati janji saudara. Ini stola yang merupakan pita simbolis pelayan khusus. Pakailah stola ini ketika sedang melaksanakan tugas sebagai pelayan khusus. Warna putih menunjukkan kekudusan dari tugas yang diemban, sebab tugas ini adalah tugas dari Allah yang kudus. Simbol Alfa dan Omega menunjuk pada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kepada siapa kita mengabdikan diri. Dan ini adalah stola yang merupakan pita simbolis pelayan firman. Pakailah stola ini setiap kali memimpin ibadah jemaat.